Makna topik asma wa sifat terdapat pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan Rasulnya. Dan berarti dengan nama-nama aku mengatakan dari waktunya dengan maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan berbicara tentang Allah dan Rasulullah ini yang berarti bapak kemudian ada jawaban bagi sebagai orang yang berbicara paman adalah minimal atau harus berbicara. Siapa yang berbicara tidak ada ciptaan Allah yang bisa menyuruhnya Allah tidak apapun dari segi kekuasaan dan karena pada prinsipnya mulia ada ciptaan Allah kemampuan dan kekuasaan yang masing-masing orang itu karena pemberian Allah bisa jadi penting bisa jadi pelan-pelan iya boleh. Apa yang? Itu kan, itu pun murah untuk orang-orang.